Nah, ini di sekalian namanya betul Pak nih. Ini gue boten. Ning ala napa ya sadar sampai kami. Nggih. Ah niku nek kula sok pertemuan teng dinas. Terus dikantoske saya usul apa tak bantu ngeten lah jeng kula jam-jam usulan. Sopo dangu boten nang perajan to kula mlebet teng wartawan lajeng dibantu iki. Peta-peta. Sekarang belum pernah ada rehapan. Cuma dulu sirah terus diganti genteng dan ini rusak. Sekarang Bapak Peter Cari ngurus dalam buku ini bisa saya usulkan. Damel Mbok Yau musuhnya dibuat yang lebar, yang tinggi dan fitrinya dirubah yang seperti ini, horizontal dan vertikal. Langsung mohon perhatian dibantu ini singkatnya. Anu, Pak Prabowo, kamu nanti. Dering, kalau Rin ngendikane, keluarga kakak nopo. Anu, Rai Simon, Asin, Asin. Gak kalau pas kalau masuk, memri, gitu. Memri, gitu. Berarti tulisannya yang besar. Wah, ini gawe gede, angan ini, gitu. Jadi sisa, ini Pangeran Bondo mengduki buat nempok. Ini orang putra Sultan ketiga. Terus gede kanan niki Pak. Nah niki niki nganu Pak, niki keturun. Nah, kalau ben wonten Trah Diponegoro. Lah Trah Diponegoro niku pun sakniki pun dugi semanten iki sing ngumpul, sing dare ngumpul wonten semanten le. Niki sing keturunan saking pihak laki-laki, ning sing saking pihak perempuan dare terkumpul. Lah mudah-mudahan demi taun. Junet Pak. Engga Junet, Junet Diponegoro. Kayaknya kalau itu kan mengingat tapi
Pedang ini adalah pedang yang dari Demak. Jadi pusaka apa yang ada di dalam ini itu ada yang diunggulkan. Contoh pedang yang dari Demak dan keris 1021 Kiai Umnya. Ini apa ini? Pedangnya betul-betul tenamin ya Pak? Pedangnya betul-betul namanya betul-betul Pak. Ini dulu tempat rumah Pangeran Diponegoro. 20 meter dari tembok ini dulu masih utuh karena Pangeran Diponegoro dikepung oleh Belanda dari depan, dari timur, dari utara. Tapi sebelah barat sana nggak ada kepungan. Karena sawah Pangeran Diponegoro mendengar ledakan dari depan akan ditangkap. Pangeran Manggung masuk. Ini Pangeran Diponegoro bahwa Pangeran Diponegoro akan ditangkap, akan saya tangkap, saya bawa ke keraton, harus bersatu dengan Belanda. Paman, kalau saya ini sudah bersatu dengan Belanda di keraton, apa paman tega kalau bangsa kita dijajah Belanda? Kita makan enak, tidur nyenyak, pakaian bagus, tapi kalau bangsa kita menderit karena Belanda, apa paman tega? Oh ya, kalau begitu Pangeran Mengbumi menggabung-gabung aja dengan kamu Pangeran Mengguru. Sekarang tembok sana jebol aja. Tapi harus mengikuti, kadang-kadang kalau ini sok merinding itu kadang-kadang. Mengikuti wisik nanti ada apa. Begitu tuh Pangeran Mengguru kali Mengbumi ya. Mana berdoa itu dalam cerita ulama ini wonten tiyang sepuh sing ngaku napa jubah putih. Ikutilah saya. Ini supaya ditonjok dengan naik kuda nantinya di sepak kuda. Terus ini bisa jebol Pak nih. Tonjok. Setelah ini bisa berlubang keluar dari ini dengan Pangeran Umbi dan istri putranya juga perjurit. Orang tua itu sudah enggak ada. Hilang. Terus suruh larinya ke Ndekso Sami Galuh, nanti kalau belok selatan njujuklah di Gua Selarong. Jadi Gua Selarong ini harus rinting damel Pangeran Diponegoro tinggi pesanggrahan. Pangeran sudah menjadi sultan tenggriki neng Pangeran Diponegoro pun damel napa pesanggrahan. Jadi neng Pangeran Diponegoro dalam keadaan apa jenenge cara saiki pusing. Mboten saged cara pusing teng mriki kok. Dadi nek sare niku rumajane niku pangeran mboten kerto teng ndal. Mboten teng buah-buahan.
gua putih, gua seri. Terus gua sing putih, sing ini kalau pak pantai, yeah. Sing gan sarang burung walet, langsir, gitu. Yeah. Ini kok pangeran sari tengah itu, apa Belanda berarti sakit pantai ini. Iya tenggul langsir. Dalam cerita ulama, pangeran selama tidur di sana itu mendarat wisik mau dibantu. Oh pangeran Pendopo, kalau ingin menuntaskan bangsamu dari cengkeman Belanda saya bantu. Lenyap nanti Belanda. Saya tidak mau bantuan itu Nyai Rono Ratu Putih. Yes. Saya tidak mau. Saya itulah yang membantu Tuhan Yang Maha Esa. Niku hilang. Lalu pangeran itu lahir di keraton, dibesarkan Tegalrejo itu di atas petunjuk perintah Sultan yang pertama. Sultan yang pertama nak ngerti tak? Lahirnya bayi tadi dilihat kamurnya ada kelainan. Misalnya ada bayi dua seperti ini saja, Belanda kalah kabur lenyap. Mudah-mudahan hanya satu ini bisa menjadi batu catatan bangsa kita. Terus pangeran Pengkoro dididik dan dididik jangan sampai kena pengaruh diberi nama Raden Mas Tuhan. Umur 16 tahun nikah, diganti Baloro. Mantap ya. Pundi anu duwe yang anu pundi, Pak? Iki, Pak. 21 nang. Engkang pundi? Ya ini. Ya pun 3. Oh, 3 ringin napa pun paringi. Ya ringin. Niki, Pak. Jadi gak kon dadekne sih parah tak kon dadek siji ngene. Engkang menika nomor 3. Nggih. Iku. Asmanipun sih namipun? Piye Umyang. Umyang. 21 piye Umyang. Lu 21 dong. Tapi anu mantul ya. Nek napa? Dadi anu mantul ya dadi. Kayak ora cepret nyemring kok. 21 piye Umyang. Nah. Ki Umyang. Anu tanggung putih, Mataram. Wah, ra eta. Anu Pak sing anu ki ning Demak. Oh, Demak. Nggih. Mantul. Karena mantul gimana? Mungkin pulang Surabaya bang, jam masih? Tering, Pak. Tering. Terlebih dua kan. Ani tu mula pulang Surabaya ni kita saya tidak tahu. Saya perlu simpan mengenai apa? Ini kena ingat baju dari kamu. Oh. Mudah-mudahan. Mami pas pulang Surabaya nak pulang. Ini sudah salah satu. Ini adalah kereta peninggalan dari HB yang ke-8. Ini hanya untuk kelengkapan koleksi. Ini buatan dari Amsterdam. Terus kereta ini ditarik dengan kuda pat. Nah. Ye, ke pangeran. Tapi kalau gamelan ini kosongnya, kosong ini. HB ke-2. HB ke-2. Gamelan ini peninggalan dari HB ke-2. Loh, kok ini kurang satu? Yang satu ini. Oh. Ini ceritanya, ini zaman dulu. Mayor Mulyono itu cuma ngelangkai, gitu loh Pak. Yeah. Terus ini sakit sampai berbulan-bulan nggak bisa sembuh. Ngelangkain ini. Gih. Oh. Siapa mayor? Ya, niki rakwane manggonnya tentang oleh gamelan kok. Oh, DBK. Kejadiannya kadang-kadang ada kelangkaan. Kalau suka ini mori, kalau suka ini mijo. Yeah. Betul Pak. Yeah. Terus antar apa sumbangan saya pun jurnal beli. Terus kalau matur, ini pun bantuan sedang mungkin. Liane pun dah rusak. Jadi ini kalau dibekan dengan aku, sama masuk ke kentang. Nah, nek sing niku, sing ngandap niku, niku sesaji. Oh. Di sini onten beras, onten. Ini kau kiai sih kan? Kiai. Terami. Betul. Terami. Kali apa tu? Berapa ini? Kali. Kali. Sumber dan masuk sumber ada 5-2. Atau Mas Sundoro? Iya, 5-17, 5-2 kembali. Mereka ngomong itu, Dek. Ini kan Kak Kajeng, no, ya? Kajeng. Pulau, Pak. Saya nyuntung, ini kalau meripatku Ben Mami. Meripatku Ben Mami. Itu yang itu. Iya, Sami. Sami. Sami, meripatku Ben Mami lah. Oh, ini boleh leluhur ya, Pak. Dewi ya. Iya, Pak. Kayu kan, Pak. Kayu. Ini kan kayu. Ini kayu manggis. Kayu manggis
Oh, itu kayu manggis. Kata-kata ini nyokong ya. Kata-kata kiai itu masuk mendeto yang meriki. Kalau ini cukup. Iya. Ini. Ini kayu ini. Ini kayu ini lho Pak Kajeng ini terus. Ana meneh sing kayu saka riko gini. Pak kula engkang Kajeng. Kajeng nika terus nggih dia rekam keterangan. Ini ngene ya. Kayu manggis ini dulu itu yang menanam Pangeran Diponegoro. Pohonnya di mana? Nggih. Terus sekitar tahun 1976 itu masih ada ketinggian 2 meter. Gitu. Ya. Karena lama-lama kayu manggis itu apa kropos di bawah karena diambil kurang atau jimat itu. Nah terus ini sebagian masih ada ya kurang lebih 1 meter. Saya taruh di museum juga, tapi di nggak saya masukkan almari ini. Nah, setiap pengunjung ya datang tapi ya, lama-lama kan habis nanti. Terus ini saya masukkan ini. Nah, ini aja sudah berkurang, entah kemarin mana ini juga. Ini Pak. Ini udah aja udah berkurang. Ini ada bekas satu. Ini kemarin ada. Nah, itu sering diambil ya namanya orang banyak orang cuma dosa. Yeah. Ini orang banyak. Ini aja kalau saya itu boleh, wah sudah habis diminta. Sudah dibawakan muri putih itu. Muri putih. Nah, ini untuk apa? Nah, namanya orang Mantan ini, lagi. Pangeran Diponegoro tidak mau karena didesak oleh istri dan putranya, semua sudah enggak ada. Iya, bojo enggak ada. Pergi semua, enggak ada meninggal. Kan Pangeran Diponegoro meninggal sudah pada 55. Ini naik ke Kiai Wojo meninggalnya 18/28. Pangeran Diponegoro karena dibujuk oleh istri dan putranya. Sudah sekarang gini aja Kanjeng Pangeran, Kali Putrane berhubung kita ini sudah terpojok lainnya sudah gak ada gimana lagi tuh dia ada berunding ini jelas dari Jenderal Deko menghentikan perang di tuh dia nah oke, nah nyadi tadi ini Pangeran sudah tahu wah ini akan Akali. Sudah berapa kali ada berunding gak mau ini gue selalu dalam berundingnya itu kan Pangeran sudah disiapkan tentara kavaleri, gitu angkatan laut akan menangkap Pangeran Diponegoro ini jadi gue ini Pangeran tidur sini gitu gue selalu termasuk gue stang ada wirasat saya bantu kalau yang menuntaskan Belanda tapi beliau tidak mau, saya tidak mau saya yang membantu saya itu Tuhan Yang Maha Esa. Oh, mau dibantu sama ratu gitu. Tapi enggak mau. Enggak mau. Oh, tugas. Maka Pangeran Diponegoro itu pangeran drone bagus itu. Tetap menjadi sultan di sini Tegalrejo. Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Khalifatullah Sayyidin Panotopo Khalifatullah Tanah Jawa. Nah, Khalifatullah utusan. Nih, Khalifatullah. Diponegoro ini ini ditonjok berapa kali ini yang belum ada tembok tapi belakangnya ya, masih kekuatan aslinya. Tadi dari orang yang bantu ya, tadi Pak tonjok berapa kali kemudian sepak kudanya tonjok sepak kudanya ini. Nah ini padasan untuk mengambil air wudhu masih kalau ada Bapak ya, ingin ada. Tahu bisa ini apa ini bawahnya tapi padasan juga enggak ada ini namanya lambang Garuda tadinya ya oke. Terus kalau yang atas ini pada waktu ini dulu Tegalrejo itu dikuasai oleh Dinas Kebudayaan Profesor Dr. Muhammad Yamin itu juga termasuk menguasai di sini mengatur Tegalrejo membuat musala di belakang sana nah ini kelengkapannya nah kalau ini nanti tersia-sia berarti kan ya kasihan Pak oh, ini termasuk lama kan terus saya gabungkan sini untuk koleksi maksud saya hanya gitu ini kalau ditinjau keaslian enggak asli yang asli ini aja sudah ya. Tempatnya di sana
Nah ini tuh di bisa ditempelkan untuk kelengkapan. Tempat wudhu tapi kalau di sini tetenger aja. Ya, tetenger tanda. Tetenger mah tetenger. Kalah dalam peperangan tanda butuhnya ada sinar merah menyoroti, gitu. Menyoroti jendela dekok. Berarti kamu kalah, gitu. Sekarang kamu saya tangkap, akan saya masukkan ke penjara. Nah, dikira. Ini kan suka berarti Pangeran Bungkoro ini. Pangeran Bungkoro dalam wajahnya sudah grogi. Itu Pak, yeah. Wajahnya sudah grogi. Nanti loh, tidak ada kemana tapi sudah grogi. Ketakutan. Karena ini jenderal pengkhianat tadi. Tapi lukisan ini, kalau diterapkan oleh bangsa kita, ini enggak cocok. Ini lukisan Raden Saleh. Yang cocok, yang mana? Nah, kalau bangsa kita pakai ini. Ini Pangeran Bungkoro, oh kamu jenderal dekok, kamu seorang jenderal pemimpin, jenderal licik, begitu loh. Dalam perjanjian dihentikan peperangan, tapi hanya ingin membujuk, menipu, kamu licik. Misalnya saya tidak punya perikemanasan, saya bunuh. Tapi ini sudah nggak bawa keris, betul pak? Ini seperti ini. Sudah dilucuti. Sudah dilucuti. Nah, adanya Pangeran Bungkoro hanya serah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mau dibawa kemana saja saya mengikuti. Akhirnya mengikuti. Ini kan digambar wajahnya besok perut besar, kepalanya besar, kamu serakah. Ngerti pak? Iya. Nah ini tenggain pelajaran apa nggih? Antropologi ini kok wongnya langsung surai gede dan berduk. Sirae gedhe pinter mikir ming kurang nggon jajak. Nah, ngene iki. Nah, kowe iki contone ada ya. Niki sing penting niki. Niki Bapak foto, nggih. Sekilas sejarah